Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gerbang Waru Pamlen. Waru Pamlen ini kantor Tasnim. Jadi kita mau review rumah 3 lantai yang akan dijual. Nah, ini jalan utama Tegalwaru. Di sebelahnya itu ada fotokopi insananya, dan sini adalah warung bakso yang mantap. Ini kantor Tasnim, kantor marketing dari Tasnim. Sekarang kita menuju ke rumahnya. Rumah 3 lantai. Keren kan? Oke. Kita shoot dari sini ya. Oke. Ini rumah 3 lantai. Luas tanahnya 72 meter, suratnya SHM. View-nya cakep banget ya, nanti kita naik. Oke. Kita buka gerbangnya. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini dia tampak pintu masuk di dalam rumah 3 lantai ini. Nah, di sini ada ruang tamu lumayan besar. Ini ada kamar. Atau di bawah buka. Ini kamarnya besar juga. Oke, ini kita ke dalam ke dapur. Nah, ini dia dapurnya, keren. Dapurnya bagus. Ke depan lagi, atapnya pakai sunda pelapuan. Nah, ini toiletnya, ada shower. Ini mesin airnya di bawah ya, tutup jadi ruangannya lebih lebar. Kita naik ke atas ke lantai 2. Berikutnya adalah lantai ketiga. Oke. Lantai kedua. Ini ruangan di lantai 2. Oh iya, lupa ada kamar mandi. Ini kamar mandinya. Ada shower juga. Ini kamar. Dikunci. Ini view-nya keren banget ini sebenarnya. Kalau suasana cerah, depan itu gunung salak. Ini tampak depan itu gunung salak, sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah gunung Pangrango. Kalau di atas kelihatan jelas. Kita ke dalam lagi ke lantai 3. Oh ya, ruangan di depan ini. Nah, ini ada kamar juga. Atau ruang serbaguna. Nah, view belakangnya ini dapat view juga. Di samping ini ada kaplingan Eko Tasnim. Oke, di jalan raya ini kita ke atas saja. Oke. Ini kita di lantai 3-nya. Oh, pemandangannya lebih luas. Itu Gunung Salak. Lebih keren. Kita ke ruangan rooftop. Nah, di sini ada kamar lagi. Sama ruangan terbukanya rooftopnya. Kita bisa dapatkan pemandangan sini city view, sini pegunungan. Ini kantor Tasnim. Dan itu pemandangannya lumayan keren kan. Oke.
ruang belakang sini ada dapet sih juga terbuka. Ini dapet kan. Nah ini dapetin view city view sebenarnya. Jadi Jakarta tuh kelihatan dari sini kalau malam. Ini ada Gunung Kapur Ciampea. Kapan? Oke, kita masuk ke dalam lagi. Reviewnya begitu. Ini adalah rumah 3 lantai.